Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel Easy Ngaji. Jadi, apa-apa pun, bersyukur juga kepada Allah SWT. Kita masih lagi diberikan perasaan mencintakan ilmu sehinggakan kita berada pada pagi ini. Atas dasar apa? Berkat usaha tuan-puan sendiri, keinginan tuan-puan sendiri, bukan sebab orang lain. Kan, tuan-puan berada di sini pagi ni bukan sebab kawan-kawan, bukan sebab dipaksa, disuruh, tetapi atas kerelaan sendiri. Dan yang hebatnya ialah bukan semua orang ada perasaan dan jiwa sebegini nak kekal istiqamah. Kita nak istiqamah terhadap sesuatu perkara ni memang orang kata apa? Perlukan mujahadah yang besar, pengorbanan yang besar, kena serahkan komitmen, terpaksa meninggalkan ialah beberapa perkara kan. Macam pagi ni ada benda yang sepatutnya nak buat, tapi disebabkan perasaan berkobar-kobar nak belajar Quran tu, maka tak apa, ditinggalkan sebentar. Nampak tak? Itu pengorbanan lah tu. Ada orang dia tak boleh, dia nak settle tu dulu. Dia bergantung pada situasi dan seseorang itulah. Ada orang pula jenis dia sayang nak miss sharing tajwid contoh. Tapi dia tak puas hati pula, kerja rumah tak siap, so dia siapkan tu dulu, biarlah masuk sharing tajwid lagi 5 minit nak habis pun contoh. Ada orang macam tu pula, berkobar tu, perasaan yang berkobar-kobar tu ada. Cuma mungkin cara tune-nya tu lain sikit kan. Jadi Alhamdulillah, jangan lupa untuk pagi ni sama-sama kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita.